Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafi al-anbiya wal mursalin wa ala ali washabbi ajma'in raditu billahi rabbam bi islami dina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuhum wa qulubuna bi yadik fa inna ma taqnu anta. Allahumma aghfir lana wa lahum. Allahumma aghfir lana wa lahum. Allahumma aghfir lana wa lahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Usaha Tuan Mengerusi Masjid Qaryah Kampung Paya, bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, jawatan kuasa, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah. Muslimat dengar. Ha? Test. Okay, baik, insyaAllah kita sambung kembali muzakarah kita. Dan saya kira malam ni kita habislah kitab ni, habiskan, sebab sifat ma'nawiyah ni mudah dan kita sekali arung lah habis kitab ni, insyaAllah. Dan sama ada sambung kitab lain ataupun guru lain, insyaAllah kita sambung sinaran ilmu tauhid, pelajaran yang ke-21, kan, situ rasanya sifat ma'nawiyah, pelajaran yang ke-21 muka surat 30, iaitu sifat ma'nawiyah. Kita dah habis bicara tentang sifat nafsiyah, iaitu wujud, sifat salbiyah, istilahatul mustahil, kidam baqa mukhalat mukhalafatul hawadis qiyamu bin nafsih wahdaniyah. Lepas tu ma'ani qudrah iradah ilmun hayat sama' basar kalam, 7. Dan insyaAllah malam ini yang disusun, disambung oleh Abu Mansur, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia sambung 7. Dia nak menerangkan, cuma nak menerangkan bagaimana keadaan sifat ma'ani itu. Allah ini dia tidak bersifat kerana zat itu memang dah begitu. Cuma ulama' susun untuk mudah kita faham. Itu saja. Kerana manusia ni dia berbagai peringkat. Jadi yang kita baca ni lah perkara yang paling mudah kita faham. Nak faham mudah, dan untuk kita ingat, dan mudah kita nak dengar. Ha, kalau sebelum ni tak pernah dengar, di hari ni kita dengar supaya apa, kita tahu apa yang disampaikan oleh para ulama yang diturunkan kepada Nabi SAW daripada Allah SWT itu, dan sampailah kepada kita untuk mudah faham. Ulama susun untuk kita mudah faham. Ha, baik. Pelajaran ke-21 iaitu pengertian kaunuhu ta'ala qadiran. Apa erti kaunuhu ta'ala qadiran? Artinya keadaan, keadaannya nya tu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala empunya perkuasa, empunya kuasa, iaitu pertambatan sifat kudrah. Apa pertambatan? Tambat. Tambat ni ikat lah. Jadi bukan maksud ikat, maknanya dia memang dah ada sifat dengan zat. Sifat ni memang ada dengan zat. Jadi kuasa ini apa dia? Kuasa tu memang Allah. Cuma kita nak mudah faham disebut sifat Allah itu berkuasa. Bagaimana sifat itu berkuasa? Kaunuhu ta'ala qadiran. Maknanya bertambatan. Memang Allah itu berkuasa. Ah, itu maksudnya bagi tahu. Allah itu memang maha berkuasa. Memang bagi itu Allah sifat dia begitu. Memang termaktub pada Allah SWT dengan sifat yang maha berkuasa. Pertambatan sifat kudrah dengan zat, atau berdiri kudrah pada zatnya. Maknanya berdiri kudrah, kudrahnya ada dengan Allah SWT memang mutlak. Kita lain. Manusia makhluk ini dia tidak ada kuasa. Sehinggalah Allah mengizinkan kita berkuasa. Kita berdiri dengan sebab apa? Allah. Kita berjalan dengan sebab apa? Allah. Kita bercakap dengan siapa? Allah. Kita mendengar apa segala benda yang kita dengar disebabkan Allah. Adapun Allah dia nak bagi tahu sini, Imam Abu Mansur Al-Maturidi nak bagi tahu bahawa Allah ini dia memang berkuasa. Tidak perlu benda lain. Tidak perlu kuasa yang lain untuk membuatkan Allah itu berkuasa. Kita perlu makan. Kita perlu benda lain untuk jadi berkuasa. Kalau orang tak sokong kita, kita takkan berkuasa. Tak apa nak sokong kita. Siapa yang nak duduk dengan kita?
duduk seorang-seorang tak boleh, mana ada. Han, itu itu maksudnya kaunahu ta'ala qadirun, keadaan Allah tu bagaimana, memang zat Allah.